Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam, malam Pak. Selamat malam. Baik, kita mulai ya. Ya, terakhir kita membahas subbab kedua ya tentang persamaan diferensial tidak homogen. Ya, sampai di metode variasi parameter. Cuman contohnya belum kita bahas sampai akhir ya. Oke, sebentar. Salah, enggak. Oke, ya, kita kemarin sampai sini ya. Variasi parameter ya, bentuknya seperti ini. Jadi dari solusi homogen itu C1U1 ditambah C2U2. Solusi partikuler bentuk V1U1 ditambah V2U2. V1 dan V2-nya fungsi yang memenuhi sistem persamaan ini. Ya, kemarin kita coba mengerjakan contoh yang kedua. Di sini kx-nya adalah fungsi tan x ya. Y double aksen ditambah 4y sama dengan 0. Solusi homogennya ini, ya solusi partikulnya V1U1 ditambah V2U2 yang memenuhi ini. Nah, ini kemarin ini dikali 2 cos 2x, ini dikali sin 2x. Apa yang kita dapatkan? Persamaan pertamanya menjadi apa? Berapa kali V1 aksen? Sin 4x. Ya, 2. Ya, boleh. Kita tulis itunya saja ya. 2 sin 2x cos 2x. Ditambah. Berapa kali V2? 2 cos 2x kuadrat. 2 cos 2x kuadrat ya. 2 cos kuadrat 2x ya. Sementara ini yang dikali sin 2x persamaan keduanya. Berapa kali V1 aksen? 2 kali sin 2x cos 2x. Sin 2x cos 2x yang dikalikan V2 aksen negatif 2x ya, betul ya, 2 sin kuadrat 2x. Oke, yang ini sama dengan 0, yang ini sama dengan tan x dikali sin 2x ya. Apa yang kita lakukan di sini? Kurang. Nah, kita kurangi ya. Jadi suku pertamanya habis, suku yang V2 aksen jadi apa? 2 cos kuadrat ditambah 2 sin kuadrat 2x. Ya, ini tan x sin 2x. Nah, apa yang kita bisa lihat dari sini? Ada identitas. Ya. Ini ada identitas trigonometri ya. 2 kali sin kuadrat tambah cos kuadrat. Ini jadi 2. Berarti V2 aksennya akan sama dengan setengah
tan x sin 2x ya. Nah, kalau V2 aksennya ini, V2-nya apa? Berarti ya, integralnya kan setengah tan x sin 2x dx ya. Betul ya? Ada yang salah di pengerjaannya? Enggak ada ya? Sudah sesuai. Berarti apa? Integral dari tan x dikali sin 2x apa? Jadi integral 2 sin kuadrat x. Integral 2 sin kuadrat x dari mana? Tan setengah. Tan x ini jadi sin per cos, terus sin 2x ini jadi 2 sin x cos x. Ya, cos-nya habis, 2-nya habis ya. Jadi sin kuadrat. Apa integral dari sin kuadrat? Satu dikurang cos 2x ini dibagi 2 atau kebalik, satu cos 2x dikurang 1 sin kuadrat cos 2x itu 1 dikurang 2 sin kuadrat ya, betul ya? Betul. Oke. Berarti apa? Setengah x dikurang integral dari setengah cos 2x ya, seperempat sin 2x ya. Ya, perlu nggak plus c-nya? Sebenarnya nggak perlu, tapi kalau kita tuliskan nanti Anda akan melihat lihat sendiri bahwa ini tidak digunakan ya, karena konstanta C sudah digunakan tadi, kita gunakan D ya. Misalkan ini D2 karena ini berkaitan dengan V2. Nah, bagaimana mencari V1 aksennya atau V1-nya? Ya, Anda bisa gunakan eliminasi lagi, bisa juga kita gunakan salah satu persamaan ya. Kita gunakan substitusi gitu. Dari V2 aksen dan persamaan pertama, apa yang bisa kita dapatkan? Bahwa V1 aksen sin 2x sama dengan negatif V2 aksen cos 2x dari sini. Sementara V2 aksennya apa tadi? V2 aksennya adalah setengah tan x sin 2x. Setengah tan x sin 2x. Cos 2x. Nah, karena ini adalah V1 dikali sin 2x, berarti V1 aksennya apa? Sin setengah tan x cos 2x. Min setengah tan x cos 2x ya. Berarti satunya ya integral. Gini ya. V1-nya berarti ya integral min setengah tan x cos 2x. Kalau ini gimana? Mungkin cos 2x juga jadi 2 cos kuadrat x kurang 1, terus tan x menjadi sin per cos.
Okay. Min setengah. Ini jadi sin X dibagi cos X. Cos 2X-nya menjadi 2 cos kuadrat X dikurang 1. Oke, okay. Ini menjadi 2 integral. Integral yang apa? Min setengah sin 2 sin X cos X dikurangi, ditambah setengah sin setengah tan X. Oke. Setengah 2 sin X cos X. Ditambah setengah. Integral tan X. Gini. Ya mungkin. Ini min setengah sin 2X. Ini setengah tan X. Ya. Integral dari sin 2X cos 2X. Berarti seperempat cos 2X ya. Ditambah setengah integral tangan X apa? Negatif ln dari cos X ya. Atau ln dari sekan X. Ya, ini bukan pembahasan kita ya. Ya, intinya kita bisa mendapatkan V1 aksen dan V2 aksen. Nah, ini kita cari gitu. Berarti yang ini katakanlah ditambah D1. Oke, jadi seperti ini, V1-nya ini, V2-nya ini. Berarti YP-nya apa? YP-nya adalah V1 U1 ditambah V2 U2. Nah, V1-nya yang ini. Seperempat cos 2X ditambah setengah ln sekan X. Ditambah D1, U1, U1-nya apa? Sin 2X ya, U1-nya sin 2X, U2, V1. Ini harusnya bukan V1 ya, ini U2. U2-nya cos 2X ya, jadi ini dikali sin 2X. Ditambah V2. V2 adalah setengah X dikurang seperempat sin 2X. Ditambah D2 cos 2X ya. V1 U1 ditambah V2 U2. Ya, tinggal kita kalikan ya. Nah, perhatikan ini habis ya. Seperempat cos 2X dikali sin 2X. Ini min seperempat sin 2X cos 2X. Ya, meskipun sampai di sini juga nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau kita ingin sederhanakan ya, bagian ini habis. Yang tersisa tinggal setengah ln dari sekan X dikali sin 2X. Ditambah D1 sin 2X. Ditambah setengah X cos 2X. Ditambah D2 cos 2X. Jadi solusinya YH ditambah YP. Ya, YH-nya C1 sin 2X. Ditambah C2 cos 2X. Ditambah ini.
Nah, perhatikan di sini karena ini konstanta sembarang kan dari hasil integral dia bisa masuk ke sini juga kan. Atau kita bisa lihat dari sini D1 sin 2x ditambah D2 2x ini kan solusi homogen gitu. Jadi setengah ini ditambah setengah x ini ya solusi khusus juga gitu. Jadi kalau kita satukan sebenarnya ya konstanta sembarang lagi gitu. Makanya di sini kita tidak harus menuliskan D di sini. Karena nantinya solusi umumnya akan ditambah YH. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, mungkin Anda bisa coba betul nggak ini solusi umum gitu. Berarti dari Y ini Anda cek apakah Y double aksen ditambah 4Y-nya akan sama dengan tangan X gitu. Berarti kita perlu mengecek ini turunan keduanya ditambah 4 kali ini sendiri. Betul nggak dia jadi tangan X gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kita coba yang pertama. Kita coba gunakan dua cara, ya. Y double aksen ditambah 2y aksen dikurang 8y sama dengan e pangkat x. Oke, tuh ya. Solusi homogennya apa? Y1 e pangkat 4x tambah y2 e pangkat 2x. C1 e pangkat negatif 4x, C2 e pangkat 2x ya. Nah, kalau kita gunakan koefisien tak tentu, YP-nya apa? B kali E pangkat X ya. Kita mencari B-nya. Oke, berarti kita cek YP aksen dan YP double aksennya. Sama di sini ya. Terus dari sini kita masukkan BE pangkat X, 2BE pangkat X, 8BE pangkat X sama dengan E pangkat X. Berarti 1 ditambah 2 dikurang 8. Min 5B sama dengan 1 ya. B-nya kita dapatkan. Min 1/5 kita dapat YP-nya. Min 1/5 E pangkat X. Nah ini kalau kita gunakan metode koefisien tak tentu. Nah bagaimana kalau kita gunakan variasi parameter? YP-nya apa? YP-nya adalah V1. U1. Ditambah V2. U2. V1 dan V2-nya memenuhi apa? Ini U1. Ini U2.
Berarti kita perlu U1 aksennya apa? Minus 4 Y tambah minus 4 X. U2 aksennya. 2X. 2. Sistem persamaannya seperti apa? V1 aksen. U1. Ditambah V2 aksen U2 sama dengan Nol. 0 ya. Yang kedua, V1 aksennya dikali Satu aksen. U1 aksen min 4 E pangkat min 4 X, V2 aksennya 2 E pangkat 2 X sama dengan E pangkat X. Oke, modifikasinya diapakan untuk eliminasinya? Atas kali dua mungkin. Yang di atas kali dua. Oke, ini dikali dua. Jadi, kita punya apa? 6 V1 aksen E pangkat minus 4X sama dengan minus E pangkat X. Kali 2. Diapakan? Dikurangi ya. Jadi ini V1 2 dikurang min 4. 6. 6 E pangkat min 4X dikali V1 aksen sama dengan negatif E pangkat X. Berarti V1 aksennya apa tadi? Dari sini. 1/6. Min 1/6. E pangkat X dikali. Super E pangkat 4X. E pangkat super, E pangkat 4X ya. Jadi, min 1/6 E pangkat 5X. Ini adalah V1 aksennya. Berarti V1-nya apa? Integral min 1/6 E pangkat 5X. Minus 1/30 E pangkat 5X. Ya. Mestinya ada konstanta, tapi nggak kita perlukan ya. Karena nanti konstantanya masuk solusi homogen. Bagaimana dengan V2 aksennya? Sama dengan seperenam e pangkat 5 e seperenam e pangkat x per 6 e pangkat 5x dikali e pangkat min 4x ya, berarti V2 aksennya 1/6 E pangkat minus X. Minus X ya. Jadi V2-nya minus 1/6 E pangkat X. E pangkat min X ya. Jadi YP-nya apa? V1 U1 V2 U2 ya. V1-nya adalah min 1/30 E pangkat 5X. U1-nya apa tadi? E pangkat minus 4X. Minus 4X. Min 1/6 E pangkat min X. U2-nya E pangkat 2X.
2x. Ini jadi apa? 1/30. Iya banget. Oke, pangkat x min 1/6. Iya banget. E pangkat x, nah sama-sama e pangkat x, sama-sama negatif. 1/30 tambah 1/6 berapa? 1/5. 1/5 ya. Nah sama ya. Jadi Anda bisa memilih nantinya kalau fungsinya fungsi yang bisa dilakukan koefisien tertentu ya. Variasi parameter ya. Bentuknya sederhana gitu ya. Ya enggak sederhana juga sih ya. Maksudnya formulanya udah pasti gitu. Kita tidak perlu mempertimbangkan koefisien atau apa gitu ya. Kita tinggal menyelesaikan sistem persamaan gitu. Tapi volume pekerjaannya ya seperti ini gitu. Kita punya sistem persamaan, kita selesaikan dengan eliminasi dan atau substitusi, kita masih dapat V1 dan V2 aksen ya, belum V1 dan V2. V1 dan V2-nya kemudian kita bisa dapatkan dari integral, baru kita bisa tulis solusi khususnya, solusi partikularnya. Ya, kalau solusi homogen seperti ini. Kalau dari sini ya terlihat ini lebih cepat gitu. Tapi bisa jadi panjang juga seperti yang kita lihat di misalnya di contoh kedua kemarin. Di contoh 2 kemarin kan kita punya bentuk ini. Ini penjumlahan dua fungsi. Nah, ternyata dengan koefisien tak tentu pun bisa panjang juga gitu kan. Ini kita turunkan bentuk A1 sin 4x, A2 cos 4x. Cari turunan pertama, cari turunan kedua, terus dimasukkan ke sini. Perhitungannya cukup banyak ya. Ini juga memakan waktu untuk ketelitiannya juga gitu. Nanti Anda bisa mencoba. Jadi secara cara ya koefisien tak tentu itu kita hanya mencari koefisiennya gitu. Kita sudah tahu bentuknya seperti apa gitu. Kalau metode variasi parameter ya, seperti ini. Keuntungannya apa? Kalau metode variasi parameter ini untuk persamaan diferensial yang sama dengan kx diubah, yang berubah hanya di sini saja kan? Yang berubah di sistem ini. Jadi yang berubah hanya di integralnya saja. Gitu. Jadi kalau kx-nya berubah, ya misalnya bukan tangan x ya yang berubah, ya si tangan x ini saja sebenarnya. Jadi kita bisa apa? Kita mengerjakan di sini cukup banyak, tapi setelah satu selesai, soal yang lain, misalnya ruas kirinya sama, kita tinggal ganti integralnya saja. Nah itu keuntungannya di sana untuk variasi parameter ya. Sementara untuk koefisien tak tentu, fungsinya berubah, turunannya akan berubah, betul nggak? Misalnya ini 7 e pangkat 2x. Nah, ini pun ada bermasalah kemarin. YP-nya harus ini. Kalau e pangkat 3x ternyata YP-nya berbeda. YP aksennya dan YP double aksennya juga berbeda kan. Jadinya. Kemudian kalau ini fungsinya diganti polinomial gitu. Ya kita perlu menghitung lagi gitu. Untuk menyesuaikan. Jadi perbandingannya di situ. Ada pertanyaan sampai sini? Dan kalau fungsinya bukan fungsi yang bisa masuk kategori koefisien tak tentu ya, nggak ada cara lain di sini ya.
kita harus pakai variasi parameter. Oke, kalau nggak ada komentar, kita lanjutkan dulu. Ya, bagian ketiga adalah tentang penerapan. Di sini saya tidak memberikan contoh soal. Kita bisa membahas contoh soalnya di soal tutorial saja nanti. Jadi ada dua penerapan yang ada pada persamaan diferensial order 2 ini, yaitu pada sistem pegas dan rangkaian listrik. Nah, penurunan yang diberikan di sini hanya di sistem pegas. Untuk di rangkaian listrik, diberikan langsung persamaan diferensialnya seperti apa. Oke, jadi kondisinya seperti ini. Ada pegas digantungin benda. Pegas digantung suatu benda ya. Dan disetimbangkan ya. Nah, maka titik setimbang itu kita gunakan acuan titik nolnya. Nah, dari titik setimbang tadi, misalnya bendanya kita geser, ya, kita tarik misalnya. Berarti kalau kita tarik, ya, kita sama saja kita beri gaya yang melawan gaya pegas ini gitu. Kalau ini kita tarik, gaya pegasnya arahnya kemana? Pegas ini akan melawan kemana oleh titik di benda A di sini? Atas. Ya, kita apa? Gaya pegasnya akan mengarah ke atas gitu kan? Jadi jika kita tarik, ya berarti terus kita tahan, artinya kita berikan gaya untuk menetralkan gitu ya si gaya pegas ini. Jika selanjutnya kita lepaskan, artinya gaya yang bekerja ya gaya pegas ini gitu. Kalau kita lepaskan berarti gaya dari kita sudah nggak ada. Berarti gaya yang bekerja nanti dari pegasnya. Gayanya ke atas berarti bendanya akan bergerak ke atas gitu. Kalaupun lewat titik setimbang ini, maka bendanya nanti ke atas, semakin dia ke atas, pegasnya akan cenderung memberikan gaya yang semakin besar ke bawah. Nah, dia akan gerak ke bawah, dan seterusnya. Jadi, sistem seperti ini jika kita tarik kemudian kita lepas, maka ada persamaan yang terkait nanti. Gitu. Gerakannya akan seperti apa? Seperti apa persamaan geraknya? Oke, jadi kalau kita punya sebuah pegas digantung dan diberi beban, ya, pegasnya akan meregang, titik keseimbangannya akan bergeser, ya. Tapi ya sudah, gitu kan, hanya bergeser saja. Jadi kalau ini tanpa benda dengan benda itu hanya akan menggeser titik keseimbangan saja, gitu. Dan kemudian dari titik keseimbangan, sekarang kita perhatikan sistem pegas dengan massa gitu. Dalam posisi yang tidak berada di titik keseimbangan, ya, total gaya yang bekerja hanya gaya pegas. Di sini kondisi pertama yang kita bahas, model pertamanya adalah gaya pegasnya tanpa redaman. Jadi tidak ada pengaruh gaya lain selain gaya pegas. Yang seperti tadi ya. Gaya pegas itu sebanding dengan posisi benda terhadap titik seimbangan, arahnya berlawanan. Seperti yang tadi, kalau ini kita tarik, gaya pegasnya akan mengarah ke atas, kan? Sementara kalau kita dorong ke atas, gaya pegasnya akan ke bawah. Jadi berlawanan. Nah, ada dua hukum fisika kan yang dibahas di sini. Yang pertama hukum Newton 2 gitu ya. Bahwa resultan gaya itu sebanding atau sama dengan massa dikali percepatan benda. Sementara berdasarkan hukum Hooke gitu, gaya pegas itu adalah suatu konstanta dikali ya. Yang di sini ya. Gaya pegas ini kan hukum Hooke sebanding dengan
perpindahan titik posisi benda terhadap keseimbangan dengan arah yang berlawanan. Jadi ini gaya pegas. Gaya pegas adalah K dikali simpangannya, gitu. Arahnya di sini ada negatif karena berlawanan. Kalau ditarik dia ingin kembali, gitu kan. Kalau dia didorong ya, dia ingin kembali ke posisi semula. Sementara percepatan sendiri itu tidak lain adalah turunan kedua dari posisi. Percepatan adalah turunan kedua dari posisi. Jadi di ruas kiri ini menyatakan hukum Newton 2 ya, bahwa sigma dari F ya, total gaya yang bekerja sama dengan massa dikali percepatan y double aksen. Kemudian ini model kita memodelkan yang pertama ini sistemnya tanpa redaman. Jadi total gaya yang bekerja hanya gaya pegas saja. Kemudian ini dari hukum Hooke sama dengannya ya. Kemudian kalau kita ambil ruas kiri dan ruas kanan ya, ini kan sama dengan berarti MY double aksen ditambah KY sama dengan 0. Kalau kita bagi dengan M, maka kita dapat persamaan diferensial order 2. Nah, persamaan diferensial order 2. Karena konstanta pegas itu bilangan positif, massa itu bilangan positif, maka ini bentuknya adalah Y double aksen ditambah positif dikali Y. Jadi K per M itu bilangan positif. Berarti bentuk persamaan karakteristiknya apa? R kuadrat ditambah K per M kan? Karena ini bilangan positif, maka akarnya kompleksnya bentuknya imajiner murni ya. Nggak ada alfanya. R-nya sama dengan akar dari K per M ya, dikali I plus minus akar K per M I gitu. Nah ini untuk memudahkan, bilangan positif bisa kita nyatakan sebagai suatu bilangan kuadrat. Kuadrat dari bilangan positif misalnya. B di sini adalah akar dari K per M. Ya bentuknya seperti ini. Persamaan diferensial seperti ini, solusi umumnya adalah ya, pasangan sin dan cos gitu. Karena alfanya nggak ada di sini. Nah grafiknya seperti apa? Kalau sin dan cos, sin kombinasi dari sin dan cos, ya dia berupa gelombang gitu kan, seiring berjalannya waktu, ya sin sesuatu ditambah cos sesuatu, ya akan seperti grafik sinus yang digeser nantinya. Artinya apa? Kalau tidak ada redaman, ini akan naik turun, naik turun gitu. Nah, kemudian model kedua nanti kita akan membahas kalau dengan redaman. Artinya apa? Kalau dengan redaman, ya bergeraknya itu tidak hanya dipengaruhi oleh gaya pegas saja, ada gaya redaman. Nah, ini yang dengan redaman. Jika pada sistem pegas terdapat gaya redaman yang sebanding dengan kecepatan benda. Ya, tentu saja gaya redam itu berlawanan arah terhadap kecepatan benda. Contohnya, misalnya redaman itu redaman apa? Redaman udara, misalnya. Kalau ini sebuah benda digerakkan ke sana, maka gesekan dari udara gitu misalnya yang membuat gayanya teredam gitu. Misalnya gaya gesek gitu. Akan membuat benda, kecepatan bendanya berkurang kan. Artinya ada gaya redaman itu ke arah sana gitu. Dan gaya redaman itu dimodelkan sebanding dengan kecepatan benda. Jadi sekarang modelnya ruas kiri masih tetap ya, sigma F itu sama dengan M dikali A, yang berubah di modelnya adalah gayanya. Gayanya adalah gaya pegas ditambah gaya redam. Gaya pegas itu
sebanding dengan simpangannya, daya redam sebanding dengan kecepatannya. Jadi dari sini, persamaan diferensial yang dihasilkan adalah MY double aksen ditambah KY aksen ditambah KY sama dengan 0. K-nya ini konstanta pegas, K-nya konstanta atau koefisien dari redaman. Kalau keduanya dibagi M, ya kita akan dapat persamaan diferensialnya seperti ini. Nah, sekarang ada bagian Y aksennya. Ada bagian Y aksennya, berarti akar dari persamaan bantunya apa? Akar dari persamaan karakteristiknya. Y plus minus R kuadratnya 4B kuadrat per B. Min A plus minus akar A kuadrat dikurang 4B kuadrat ya. Ya, karena bentuknya seperti ini, maka kondisi persamaan geraknya akan tergantung oleh nilai ini. Ya, ada tiga kasus seperti yang kita bahas di topik pertama ya, tentang persamaan homogen. Kalau ini positif, kalau ini negatif, kalau ini sama dengan 0. Yang pertama, kalau negatif, kalau E kuadrat dikurang 4B kuadrat itu negatif, berarti solusinya berbentuk kompleks ya, kalau ini negatif. Nah, jadi solusinya akan berbentuk seperti ini, minus alfa plus minus beta I. Ya, alfanya bilangan positif. Alfanya di sini adalah E per 2 ya. Alfanya adalah E per 2. Dia negatif ya. Minus alfa plus minus sekian I. Solusinya akan berbentuk ya, yang akar kompleks ya. Ada E pangkat minus alfa T. Nah, faktor E pangkat minus alfa T ini disebut sebagai faktor redam. Ya, dengan alfa itu bilangan positif, apa yang terjadi saat T menuju tak hingga? Nah, ini akan menuju 0 ya. Nilai dari kombinasi sin dan cos ya pasti akan terbatas karena sin dan cos itu paling besar 1 kan. Dengan demikian E pangkat minus alfa T ini akan membuat si apanya? Amplitudonya itu semakin mengecil gitu. Karena limit ini sama dengan 0. Sementara ini tidak pernah membesar, selalu di antara ya, min 1 dan 1 si sin beta dan cos beta T ini. Ya paling besar mungkin mutlak C1 ditambah mutlak C2 tidak akan lebih dari itu gitu maksudnya. Berarti ini akan membuat si Y-nya itu menuju 0 gitu. Jadi kalau kita lihat grafiknya kurang lebih ya seperti ini. Ini kombinasi sin dan cos. Sementara ini faktor redamnya E pangkat negatif alfa T itu. Semakin besar T, dia semakin menuju 0. Nah, kondisi ini ya ada istilahnya kondisi teredam kurang. Kondisi yang kedua, saat diskriminannya 0. Kalau diskriminannya 0, akar persamaan bantunya kembar, ya solusinya bentuknya seperti ini. Tetap ya di sini alfanya tadi E per 2 yang positif. Jadi E pangkat minus AT, ini untuk T yang menuju tak hingga akan menuju 0. T dikali E pangkat minus AT, itu sama dengan T dibagi E pangkat alfa T. Ini juga akan menuju 0 saat T-nya menuju tak hingga dengan aturan L'Hopital. Ini disebut kondisi teredam kritis.
Jadi untuk kasus kedua atau ketiga ini, kemungkinan dia menyentuh atau melewati titik seimbangnya itu hanya sekali gitu. Bisa juga nggak melewati titik apa seimbangnya gitu. Jadi kondisinya bisa seperti ini, langsung dia turun, apa dia menuju ke titik seimbang atau tembus dulu. Nah, ini kondisi teredam yang kritis. Nah, kalau yang ketiga, kalau E kuadrat dikurang 4B kuadratnya positif, akarnya akan berbeda. Nah, berbedanya ini kedua-duanya negatif. Kalau kita lihat tadi kan bentuknya negatif E plus minus akar E kuadrat dikurang 4B kuadrat. Kalau ini positif, berarti nilainya dengan E kuadrat lebih besar mana? E kuadrat dikurang 4B kuadrat, kalau dia positif. Nilainya pasti lebih kecil dari E kuadrat, kan? Berarti kalau kalau kita akarkan gimana? Berarti kalau kita akarkan, dia akan lebih kecil dari E. Ya, sama-sama bilangan positif. Kalau kita ambil akarnya, yang lebih besar akan lebih besar kan akarnya. Ini akarnya tadi. Jadi ini minus E ditambah atau dikurang sesuatu yang lebih kecil dari E. Jadi kalau dalam garis bilangan, kalau ini E, ini minus E. Kalau minus E ditambah sesuatu yang lebih kecil dari E, gimana? Melampaui nol nggak? Nah, letaknya kan di sini kan di kanan dan di kirinya min E, tapi dengan jarak tidak lebih dari E. Nah, makanya di sini dituliskan akarnya berbeda dan keduanya negatif. Nanti solusinya ya, kalau dua akar berbeda ya seperti ini. Ini kondisi yang disebut teredam berlebihan. Nah, kondisinya seperti halnya yang teredam kritis, dia hanya akan melewati titik seimbang itu maksimal satu kali. Berbeda dengan yang teredam kurang tadi. Dia masih akan melewati titik seimbang itu tak berhingga banyaknya. Oke, jadi ini tentang ya penerapan di sistem pegas. Penerapan kedua, sebelum yang kedua ada lagi. Yang pertama tanpa gaya redam, yang kedua dengan gaya redam, yang ketiga dengan gaya redam dan gaya luar. Nah, ada gaya luar, misalnya gaya luarnya itu FT. Apa yang berbeda? Yang berbeda di sini berarti ada sigma F-nya tadi. Selain gaya pegas, ada gaya redam, ada gaya luar gitu. Nah, gaya luarnya FT berarti bentuknya apa? MY double aksen sama dengan gaya pegas sebanding dengan simpangan, gaya redam sebanding dengan turunan, gaya luar suatu fungsi dalam waktu. Nah, ini kalau kita sederhanakan bentuknya MY double aksen ditambah Ky aksen ditambah Ky sama dengan
FT. Nah, sekarang bentuknya, kalau kita bagi M, ya bentuknya seperti ini. Akan terbentuk persamaan diferensial yang tidak homogen. Ya, tinggal diselesaikan seperti cara yang sudah kita bahas gitu. Jadi di sini intinya Anda bisa menentukan persamaan diferensial yang terkait. Oke. Dan contoh penerapan yang kedua adalah untuk rangkaian listrik R, L, dan C. Ya, yang di semester lalu persamaan diferensial order satunya sepertinya tidak ketiganya gitu. Sepertinya hanya dua gitu. Saya tidak ingat apakah R dan C gitu atau L dan C. Saya lupa. Nah, kali ini untuk rangkaian seri dengan adanya resistor, induktor, dan kapasitor, ternyata fungsi muatan listrik terhadap waktu itu memenuhi persamaan diferensial order 2 seperti ini. Turunan kedua, L di sini kumparan induktor ya, besarnya induktor dikali turunan kedua dari Q ditambah R hambatan resistor dikali turunan pertama Q ditambah 1/C dikali Q sama dengan gaya gerak listrik. Ya, di sini saya rasa di fisika pernah dijelaskan kalau arus itu adalah turunan dari muatan listrik. Berarti dari sini dalam bentuk dalam fungsi arus persamaan diferensial ini juga bisa dinyatakan bisa dari sini kita bisa menurunkan persamaan diferensial untuk fungsi arus ya tinggal diturunkan saja masing-masing ruas. Oke, mungkin itu ada pertanyaan sampai sini. Kita tambahkan tutorial bab 15 di sini. Nah, di sini ada soal tentang rangkaian listrik dan pegas. Oke. Ya ini diberikan ya persamaannya. Berdasarkan hukum Hooke dan hukum Newton, ini hukum Newton, gaya itu adalah massa dikali percepatan. Di sini hukum Hooke, gaya itu sebanding dengan simpangannya. Oke, jadi kalau sudah diberikan seperti ini ya, tinggal kita masukkan saja yang diketahui di sini apa? Berarti M Y double aksen dikurang ditambah KY sama dengan 0 diketahui M dan K-nya. M-nya 10. Ini K-nya kan? Berarti 10 Y double aksen ditambah 250 Y. Nah, jadi dari informasi ini kita dapatkan persamaan diferensialnya. Atau kalau kita tulis dalam bentuk Y sama Y double aksennya tanpa koefisien ya, Y double aksen ditambah 25 Y. Nah, sekarang di sini ada informasi tambahan. Saat T sama dengan 0, benda ditekan ke atas sejauh 0,1 meter.
Nah, informasi ini bisa kita tulis sebagai apa? Y0. Y0 sama dengan 0,1. Ya, betul ya. Jadi Y0 sama dengan 0,1. Nah, ini informasi pertama. Nah, informasi keduanya ada dua soal ya di sini. Berarti kalau informasi yang A gimana? Y aksen. Y aksen 0 ya. Sama dengan 0. Kalau yang B? Kecepatan awal 1 meter per detik ke arah bawah. -1. -1 ya. Kalau kita gunakan acuannya ke atas itu sebagai 0 sebagai positif, ya berarti ke bawah itu negatif. Jadi di sini kondisi yang B itu kita tidak hanya menarik terus dilepas gitu. Bukan, di sini menariknya ke atas ya. Kita tidak hanya menarik ke atas terus melepas saja gitu. Tapi habis menarik ke atas, tidak hanya dilepas, tapi seperti dilempar ke bawah gitu dengan kecepatan awal. Jadi kalau hanya soal B saja, berarti kalau soal A, itu dari model ini, kita dapat persamaan diferensialnya ini, informasi awalnya adalah Y0-nya 0,1, Y aksen 0-nya -1, seperti itu. Sementara yang B, berarti kalau kita nyatakan kondisi ininya sama, Y0-nya sama, yang berbeda adalah Y aksen 0-nya. Ini tadi 0 ya. Ini -1. Gimana kalau kita selesaikan? Apa solusi dari ini? Y1 sin max ditambah Y2 cos max. Akar kompleks ya, plus minus 5i. Nah, ini baru solusi umumnya. Kemudian solusi yang memenuhi informasi, berarti kita membutuhkan y aksen. Y aksennya apa? -5j1 cos max ditambah kurangi 5j2 sin max. Nah, jadi kalau kita gunakan informasi di sini, apa yang kita dapat? Y0 sama dengan 0,1 menghasilkan informasi apa? Berarti saat X-nya 0, oh sorry, bukan X ya. Karena ini ada modelnya, modelnya pegas, berarti persamaan dalam waktu. Jadi ini YT. Dari informasi pertama, apa yang kita dapatkan? Saat T-nya 0, Y-nya 0,1. Berarti? C2-nya 0,1. C2-nya 0,1. Kalau soal yang kedua, apa? Informasi yang kedua, Y aksen 0 sama dengan 1, saat T-nya 0, Y aksennya -1. Apa yang kita dapat? C1-nya 0. C1-nya 0, ini untuk yang soal B. -1 sama dengan C1-nya -1/5. -1/5 ya.
5C1. Jadi di sini C1-nya min 0,2. Jadi di sini kita Y-nya. Y sama dengan min 0,2 cos 5T. Bukan cos sin dulu. Ditambah 0,1 cos 5T. Nah, seperti itu. Kalau soal pertama ya akan berbeda di C1-nya nanti. Oke, ya. Kita coba soal ini, soal terakhir. Nomor 10. Nah, ini diberikan ya persamaan diferensialnya seperti ini. Diketahui ET-nya seperti ini, R-nya sekian, L-nya sekian, C-nya sekian ya. Jadi ya kalau ini sudah ada, ini tinggal kita masukkan saja gitu. Persamaannya apa? L dikali Q double aksen, L-nya berapa? 5 dikali 10 pangkat min 2. L-nya adalah 5/100, R-nya adalah 40, C-nya adalah 4/10.000. ET-nya 100 sin 200 T. Ya sudah, tinggal kita masukkan saja informasinya. Berarti 5/100 Q double aksen, R-nya adalah 40, Q aksen, C-nya adalah 4/10.000. Karena di sini 1/C, berarti 10.000/4, sama dengan ET, 100 sin 200 T. Nah, persamaan diferensialnya seperti ini. Tinggal kita selesaikan. Nah, informasi apa? Informasi muatan awal ini apa yang bisa kita tuliskan di sini? Bagaimana menuliskan ini dalam persamaan matematika? Q0. Q0 ya, muatan awal. Berarti Q saat T-nya sama dengan 0. Kemudian arus listrik. Awal ya, Q aksen ya, Q aksen ya, Q aksen itu I 0 gitu kan. Oke, karena arus itu adalah turunan dari itu, jadi persamaan diferensialnya ini tinggal Anda selesaikan, Anda akan dapat QT sama dengan apa. Ini adalah fungsi muatan setiap saat. Kalau yang ditanya B, tentukan arus listrik gimana? Kalau kita punya muatan, bagaimana mencari arus? Diturunkan. Kita turunkan ya. Jadi I tidak lain adalah turunan dari Q ya. Oke, jadi seperti ini materi terakhir ya tentang penerapan, ada dua, tentang pegas dan rangkaian listrik. Ya, intinya yang itu tadi ya, kalau tentang apa kondisi teredam kritis atau apa, itu hanya istilah saja. Intinya adalah bagaimana Anda mendapatkan persamaan diferensialnya dari cerita yang diberikan. Ini tadi ya. Jadi model paling sederhana yang di sini tidak ada redaman, tidak ada koefisien Y aksen. Ya, kondisi yang ditambah
dengan redaman ada bagian di aksen. Maka solusinya bisa macam-macam di sini gitu kan. Kondisi yang lebih ramai lagi ya saat ada gaya luar. Ya tentu kalau ada di kondisi ini nanti ya di soal akan diberikan koefisien redamannya berapa gitu, kemudian gaya yang bekerja seperti apa fungsinya. Ya, itu saja. Apakah ada pertanyaan? Jadi izin bertanya Pak, untuk yang KBR yang kedua nanti itu materinya sampai yang ini ya Pak, sama yang ya. Untuk yang UTS juga sama ini. Betul. Untuk KBF 2 bab 9 sama ini, untuk UTS bahannya seperti KBF 1 dan KBF 2. Baik, Pak, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, saya izin bertanya juga, Pak. Ya. Nanti UTS-nya itu barengan ada kelas-kelas yang lain atau cuma UTS aja, Pak, di hari itu? Oh, maksud Anda apakah ada kuliah gitu? Ya, betul. Sejauh ini belum ada info sih, jadi seperti yang disampaikan, kalau dulunya kan ya rencana awalnya kan memang ujiannya luring ya, jadi nggak ada kuliah gitu. Nah, tapi kalau sekarang saya belum 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 mendapat info resmi. Kalau saya nggak ada pengumuman ya berarti minggu depan nggak ada kuliah gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, untuk jadwalnya sendiri seperti apa kalau saya boleh tahu? Senin matematika gitu. Iya, Rabu fisika. Jumat itu ada PRD dan PAR, hari Sabtu ada kimia. Jadi Selasa dan Kamis itu kosong. Iya. Ya bisa jadi kuliah itu ya. Kuliah yang lain untuk fakultas lain gitu ya. Ujiannya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau tidak salah silabus pun juga begitu kan? Tidak ada materi di pekan saat Anda ujian. Saya coba cek lagi. Betul tidak? Nah ya, betul kan? 7 Maret sampai 11 Maret UTS. Tidak ada materi silabus. Ya mungkin bisa dipertimbangkan. Kalau mau diisi kuliah misalnya ada libur tidak? Oh ada libur satu lagi, tapi hari Jumat sih liburnya. Jadi jadwal kita nggak kena. Jadi mestinya masih aman kita gitu. Kalaupun tidak menggunakan minggu depan sebagai kuliah gitu. Ya mungkin biar Anda fokus juga untuk ujian. Digunakan seperti itu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, kalau sudah tidak ada, saya cukupkan ya. Selamat belajar ya untuk KBF dan ujian nanti. Kalau mau ada soal yang dibahas, tadi sudah saya berikan ya linknya. Terserah Anda mau bahas soal tutorial atau soal lain. Nanti saya coba bahas dalam video rekaman yang nanti saya buat. Oke, saya cukupkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.